Selamat pagi semua. Jadi hari ini ada lagi dokter dari Brawijaya untuk ngajarin aku. Emang mamaku nginep, yeay. Karena kerjaan aku banyak banget guys, sumpah. Oke, ini sudah bisa pakai popok, gimana semua pamer. Gini caranya, ternyata kemarin udah habisin puluhan popok buat belajar. Ipul bukan ngajarin. Ipul tuh dulu dokter anak. Sekolahnya dokter anak. Ipul itu mantan RSJ. Belum pamer kebalik, sorry sayang, sorry. Oke guys, popoknya kita pakai dari sisi care, yeay. Nah, popok sisi care itu guys beda mainan guys, lebih lembut. Selembut hati aku ya. Sayangnya mama pinter sekarang ganti popok gak nangis ya. Ya sayang ya. Pinter banget mami. Ayo. Oke deh. Ya gak sih? Biar maminya pelit juga. Maka aja pelit. Buktinya tidur ngejengkang. Ya. Ngejengkang gimana? Gue tidur sambil nyatain gini. Gue tidurnya begini nyatain. Emang dia bisa sampai di dalam? Nah, 2 bulan lagi bisa. Bisa ya 2 bulan lagi ya? Ayo ketemu anti dokter. Ayo ketemu anti dokter ya. Ih, ketawa ya. Bungo. Ketawa ya. Ya. Gumo tuh kenapa sih? Ya. Enggak apa-apa. Saya ketemu sama anti dokter. Ya. Berjemur. Berjemur, aloh. Mau berjemur? Matahari ini gak ada ya? Oh, ya nanti deh, siapa tahu tiba-tiba ada matahari. Tiba-tiba. Gak bisa kan? Ya udah. Mau gimana? Tadi mau minta ajarin berjemur. Kemarin aku jemur dia pakai enggak pakai baju. Kata dokter Esa salah, harus pakai baju. Baju. Iya. Aja. Cukup kayak gini ya. Oke. Besok sekarang, kita berjemur lagi ya. Iya, kalau beruntung kita ada matahari ya. Sekarang musim hujan. Pada kena angin. Iya benar-benar. Nah, papa hujan bawa rezeki ya berarti ya kamu ya. Kita udah bebas masa kuning. Iya. Udah lewat. Ayo. Yeay. Masuk. Sekarang belajar apa kita? Ada mamaku. Ibu, harapannya saya datang ke apa? Belajar berjemur. Oh. Terus lagi itu belajar semuanya. Pagi bu. Pagi. Nyusuinnya gimana? Nyusuinnya udah sama. Asih banyak. Asih banyak. Tapi kan dipompa kopong. Karena dia nyusu terus. Habis itu nyusu itu lagi. Berarti kan dia sebenarnya bukan butuh minum kalau sampai 100 sebentar lagi. Ah, butuh apa? Butuhnya pelukan, nyempeng, seperti itu. Jadi bayi itu nangis bukan bertanda dia selalu lapar. Bisa karena pipis, pupuk, kepanasan, kedinginan, minta dipeluk, minta digendong. Dan memang yang paling sering adalah tanda minum. Lihatnya dari tanda yang lain. Tandanya gimana? Minum, ngepol, dibuka susah, dibunuh, narik lagi. Itu kalau mau minum gimana? Iya. Gini dia? Di atasnya, di kita sentuh dia melapang-lapang. Oh iya, emang gitu. Nah, kalau nangis tapi tangannya terbuka, terus mulutnya nggak nyari-nyari, itu biasanya nangis kata yang lain. Tapi memang kalau dideketin ke tangan mamanya, dia diem karena itu zona nyamannya dia. Kadang-kadang bayi itu cuma butuh mumpeng aja. Mumpengnya tapi dengan mamanya. Karena dia dekat detak jantung ibunya, hangat ibunya, suara ibunya. Jadi itu kan nyaman gitu. Jadi apapun permasalahannya dia di luar itu ya, misalnya dia gak nyaman, pegel, apa habis disuntik karena habis vaksin atau pangkrut, itu semua nyaman di payudara itu. Bukan berarti dia mau minum. Itu bukan berarti dia pengen nyusu lagi? Tidak selalu. Oh, tidak, aku kira dia nyusu sama aku, terus masih pengen minum lagi. Ya,
Jadi bayi itu minum ke mama itu bukan hanya minum aja. Jadi dia pertama memang minum untuk perutnya. Kedua dia pengen dekatannya itu skin to skin, berdekatan, hangatnya mama, dekatnya mama. Itu buat apa? Buat memenuhi kebutuhan mental healthy-nya dia. Dia merasa secure dengan mama itu, karena 9 bulan rumahnya di situ. Perut, yang dia kenal suara dekat jantung ibu, usus ibu, suara ibu, semuanya ibu. Jadi ibu-ibu. Ibu-ibu, makanya mama ya. Iya, makanya dia nyamannya di situ. Jadi udah dapat status, kok masih melayang, ya memang bukan itu kebutuhan saat itu dia. Sebenarnya pengen dipeluk, kayak gitu. Karena kalau dikasih dot itu kan overfeeding biasanya. Kebutuhannya berapa? Ini kita hitung ya. Kan berat badan dikali 150, jadi 8 buat 3 jam sekali. Jadi nyampe gak ke 300, 100. Nah, terus itu kalau misalkan aku nyusuin gitu, dia masih nangis. Itu kenapa? Nyusunya 2 jam, jadi, 3 jam. Nangisnya. Udah tangannya. Pokoknya, rekam gak tadi kalau tangannya ngepal atau lupa lagi. Kalau tangannya buka, dia diginiin. Oke, kalau tangannya buka, kalau tangannya ngegegem itu apa? Oh, lapar gitu. Biasanya nih, kalimatnya biasanya terus suaranya mungkin gitu kalau atasnya kalau disebut gitu. Jadi? Dan nggak berhenti kalau digendong. Itu khasnya gitu kalau lapar. Tapi kalau yang lain, kalau nangis karena yang lain, itu digendong siapapun dia. Ada kalanya bisa diem, kalau bukan karena lapar nih ya. Ya kan, untuk orang lain atau di rumah gitu aja udah gini kayak gini. Berarti dia nangis tadi bukan karena lapar. Apalagi ibu sebelumnya udah memastikan bahwa dia barusan minum. Terus dia nangis-nangis, berarti kan bukan karena lapar. Iya. Ya ada yang lainnya. Nah, kayaknya mungkin tebak-tebakan aja namanya juga bayi yang gak ngomong. Udah bisa ngomong kita enak ya. Pipis enggak, pupuk enggak, kedinginan apa enggak, panasan apa enggak, pengen digendong kah, pengen dipeluk kah, kayak gitu-gitu. Checklistnya cuma dikit, udah ada 10. Nanti aku hafalin lagi, aku tonton lagi, aku hafalin lagi, oke. Dengerin tuh, ya. Iya, dengerin. Ya, 9 bulan rumahnya di situ kan, kita kalau jalan kan panggulnya goyang-goyang gini. Ini kayak di ayun-ayun kayak gitu tuh. Oh, makanya dia suka di ayun-ayun. Iya, karena di dalam perut kita jalan tuh di ayun-ayun. Tuh, kata dia, iya benar. Iya benar, Dana, Bu Dokter. Gitu. Jadi, wajar sekali bayi itu diem kan kalau bikin manja gitu. Makanya semua alat bantu yang itu kan semuanya gerakannya seperti mengayun kan. Iya. Ayunan yang elektrik kan, yang ayunan tradisional yang pakai tali itu. Iya, iya kan. Semua menyerupai ayunan bayi saat di dalam kandungan. Tapi katanya juga dia bilang katanya kalau misalkan dia ayun-ayun gini nggak boleh, nanti dia minta ayun-ayun terus. Nah memang kan ada waktunya. Kalau newborn kan memang dia masih beradaptasi dong, namanya pindah rumah baru. Maksudnya rumah barunya langsung hilang tuh kenyamanannya waktu dalam perut. Jadi ada fase transisi dong. Yang ini kalau ini kenapa nih? Gitu. Nah itu tengahnya terbuka. Mau kebuka apa gitu ya kalau tangannya kebuka? Nangisnya bukan karena lapar. Tuh ya, apa? Yang lain. Tuh. Yuk, ini neneknya terakhir jam berapa? Tadi, setengah jam aku susu, kasih. Kita masak dulu yuk. Yuk. Saya cuci tangan dulu boleh? Boleh dong. Boleh. Tuh. Oh, ini kenapa nih? Iya, ini kenapa nih? Kenapa nih? Dari atas. Kenapa? Lagi seneng itu. Kamu seneng nangis? Ya. Putih banget sih kamu sekarang. Putih yang mana mata? Lu punya anak lah. Panasan. Enggak, dia gak suka AC, AC dingin. Enggak, itu. Enggak, dia jalan. Agak angetin gitu, dingin gitu. Ya. Sayangnya mama. Jadi gitu guys, tanda-tandanya guys. Kalau misalkan dia nangis yang ngepol, terus teriak-teriak, itu berarti dia lapar. Isu. Tolongin enggak. Kalau misalkan dia nangisnya buka tangan, itu berarti sesuatu yang lain. Ya. Ya. Ya.
Masih mati. Oh, baru baru nyala. Masih mati. Karena kita mau buka baju baby. Oh. Oke. Okay. Masuk angin. Iya. Kain papan kan. Oh. Siapin ini pumping. Lu punya breastpump silikon enggak? Enggak, pumping dong. Kain papan. Enggak, percaya aja semua pumping aku kan. Nah, aku ada. Kan ada banyak pumping aku. Eh, cumi. Lewat. Lewat, ya. Nah, nih, pokok ini. Pokok ini apa? Apa-apa. Oh, apa ya? Ini sekarang nggak melengkuh. Itu apa? Apa-apa, ntar aja. Nunggu mbak kursi ya. Iya. Ayo, minyaknya mana, yuk? Minyaknya mana? Macem. Buat baby atau buat aku? Buat baby. Kan aku baby juga. Baby besar. Gede. Nah, terus tadi mana? Ya. Ini udah dipakai ya? Udah. Coba tutupannya. Nggak jalan kan dia? Nggak. Dia air purifier. Nggak ada semprotan angin juga. Selamat pagi. Selamat Baby pagi, Jaden. Jaden. Udah launching namanya Jaden. Jaden ya. Nanti dia jagain Dennis, jagain aku. Bener-bener. Iya. Laki-laki harus dibikin tough nih. Mm-hmm. Ya, pemberani. Kita massage dulu ya, Jaden ya. Dia pijit. Permisi. Aku panik kemarin pas dibilang dokter saya bebe di bawah ini. Turun. Loh, tadi pas kemarin itu waktu kita ketemu bukannya katanya beratnya udah naik. Iya, tapi aja kan panik juga kan. Karena besoknya udah disiapin. Kemarin udah nimbang lagi soalnya, jadi panik lagi. Emang nimbangnya berapa lah? Nimbangnya seminggu sekali aja, jangan tiap hari. Oh gitu? Aku udah beli timbangan. Ya udah, timbangannya simpen, Mbak. Ya. Keluarnya tiap hari minggu aja. Ya. Minggu aja ya, iya. Ini belum di-stand dulu. Ini kayak gini buat silikon? Bukan. Oh, yang biasa? Mana yang biasa? Gini. Coba-coba lihat, Mbak. Yang biasa. Ini enggak? Yang enggak pakai mesin. Iya, yang biasa tuh. Liatin ya, Emma. Mamanya harus bisa nih nanti. Minimal berapa lah gerakan yang ingat. Direkam juga. Karena pijit itu momen kebersamaan ya sama Dede. Jadi sambil ngobrol. Jadi ya. Kasih anak afirmasi ya. Positif terus. Jadi anak pinter, sehat, kayak gitu. Minyak banyak. Ke bawah, ke atas. Oh iya, itu. Itu kah? Itu kan nggak pakai mesin. Yang nggak pakai mesin ada? Nggak ada. Nggak ada. Saya tadi mau beli pompa yang buat air itu sanyo. Hanya air tanah. Air tanah. Nanti kita browsing ya. Itu soalnya nggak perlu pakai alat pumping. Gak pakai mesin maksudnya. Terus ditempel aja. Gak usah dipegangin. Dipakai saat bayinya nyusu sebelahnya di... Oh, yang kayak empengnya aja, kayak doang gitu kan? Bentuknya kayak gini, kayak corong. Oh. Coba deh browsing. Kayak gini ya, Bu? Iya. Cuman dia nyatu, silikon dia. Oh, gak ada. Yang kayak gini tapi ada tabungnya bawahnya yang buat tambah. Coba juga mana HP-nya, browsing salah satu. Biar nggak tebak-tebakan. Apa namanya tulisannya? Breast pump silikon. Breast pump. Ini kah? Yes. Belum punya? Belum. Wajib punya ini? Itu sebenarnya mau...
ayam. Apa? Mulai lapar ya deh. Gini ya. Ini bibir atas. Taruh aja, taruh. Enggak, apa enggak? Apa? Apa enggak? Wah, enak. Oke. Okay. Kita keluarkan yang perlu aja. Ini apa? Itu nasi langsung. Banyak kali ini ada. Nah, ini buat bersihin lidah. Minta air mata nanti enggak ya? Ini ada yang kecil betul. Oh, ini ada. Oh, ke belakang letter U juga kan? Terus kelingking kita tengadahin untuk bersihin langit-langit. Langit-langit. Tengkurepin kelingkingnya, bengkokin, usap lidahnya. Oke. Tuh udah. Mau? Udah kerjain. Coba. Ada kukunya enggak? Ada kukunya kan? Ada. Ada. Kalau aku mah enggak ada tuh. Enggak pernah ada saya mah. Pas aku jadi potong kok nunggu ya? Ya, mana katen buat kecil? Nih. Oh iya. Ini sayang. Terus kita bersihin li apa kuping-kuping. Aduh, bagian ya. Luar aja. Dek, sebelah sini dek. Nah, bagian luar. Ada mama. Bagian luarnya ya, jangan masuk ke dalam ya. Belakang telinganya. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Sebelah sini, miringnya. Sebelah sini. Ya, makasih. Mau ngobot kan dia? Udah, gak usah. Gak usah. Ya. Ini palanya peyang ya katanya? Ini kanan nyusunya kan dikikit terus. Peyang gak sih? Peyang ya? Coba lihat, Pe. Peyang. Kok sih masih itu letris ini? Masih ya? Letris kok. Mana kemana kata mama aku pengen? Ini. Ini apa ini? Yang ini? 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 Ini itu. Enggak kan nih? Kalau hidungnya enggak kotor enggak usah. Bersihnya juga sebenarnya jangan pakai yang ini. Yang silikon. Pembersih hidung bayi silikon. Pembersih hidung bayi silikon, pembersih mulut. Kasa stick, stick. Ya. Ini gak aku contohin ya, soalnya ini keras banget okay. Kasian. Nah, semoga besok udah ada kita contohin ya. Iya. Udah mata, kalau mata bersihinnya pakai kapas yang bersih. Ini saya contohin ya, dia kan nggak kotor nih sebenarnya ya. Dan luar, dan dalam. Dari luar ke dalam. Karena salurannya di sini, saluran pembuangannya. Nah. Ini jerawat. Nah, ya, mimi. Ini apa ya putih ini? Gak apa-apa, ini memang biasa. Hilang aku. Sama satu lagi nyisir. Nyisir, nyisir, biar ganteng. Kita sepatu biasa aja ya. Siapa yang mau dibotakin ya nanti ya? Dia ya. 30 hari. Lotion deh nih, Leo Hair Lotion nih deh. Lotion Hair Lotion ya, bentar lagi kamu dibotakin. Kalau aku sih kalau udah dibotakin pakai itu daun seledri. Oh ya. Kemiri seledri boleh. Seledri. Efek nggak sih sebenarnya? Efek ini kayaknya nunggu. Kamu tahu sih banyak banget. Ada benang nakal ya? Oh iya. Sayang. Nah,
Itu ada snack kok ya, kenapa dia? Snack? Snack. Nah, susah tadi. Oke. Nah, kalau kasih ini, mamanya jangan deket-deket. Oke. Okay. Iya. Ini oma aja sini, oma. Gak boleh deket-deket, Bu. Kenapa kok kamu deket anak gue? Kita minum es krim. Snack-snack. Ya, dek. Nah, ini pegangnya ke tengkuk, Bu. Ini tunggu, pegangnya ke tengkuk. Kalau enggak, tangannya dimasukin aja deh. Sini aku masukin, biar belajarnya gampang. Nih, tangannya aku masukin dulu. Bertahannya 4 jam gitu ya. Kalau lewat buang. Suhu ruangan 4 jam, di chiller 4 hari. Habis kalau diangetin lagi ya sebelum kasih. Kalau suhu ruangan kayak gini sih enggak usah. Kecuali tapi kalo, dia habis masuk kulkas ya. Biar ya. Tapi dikit gitu. Ya. Kita harus ngomong banyak biar banyak gitu ya. Iya. Terus kan ibu ngasihnya setelah habis siaran kayak gini. Jadi gak perlu masuk. Langsung dikasih. Omanya belajar ya. Iya, oma belajar. Tangan ini pegang tengkuk, Bu. Jadi gini megangnya. Oh iya. Nah, Opo. Salah. Opo. Ya, Bu pegang ini. Saya pegang tangan ibu ya. Sayang. Bentar. Nah, kalau udah kayak kebanyakan, ini kalau ada yang tumpah ambil, Bu. Lagi. Kita siapin di depan aja dikit aja ya. Yang banyak-banyak. Jadi entar dia nyuapnya enggak kebanyakan. Nah, dia ngambil kan, kita jangan tuang. Dia ngambil sendiri pas. Nah, megangnya di sini, Bu, di atas sini. Mau? Iya. Habis tuh. Aku dia aku deket-deket ya. Ini jangan dipencet ya, Bu. Enggak. Biar nggak gimana tuh, Dok? Ini tinggiin aja nih. Tinggi lagi bisa. Ini mama kasih gitu mama mau tinggi ya, Mas. Ini boleh dikasih bantal ya. Oh, ini sebenarnya bisa kepake ibunya demikian munduran ya. Woi, dikit lagi. Ngamuk ya? Ya, mau ngempeng ya. Kurang tinggi mah. Habis ya udah. Ngamuk lagi nih. Habis di mutanya. Enggak. Ya, berping dulu ya. Tepok-tepok dulu. Tepok aja berping. Yang paling gampang gini aja mah. Ya nanti kalau udah ibu. Jadi aku takut juga apa mau yang gendong gini terus naikin gini tepuk-tepuk. Udah, coba. Paling gampang. Oh, enggak usah sampai out gitu. Enggak perlu sampai out gitu kan, yang penting cukup aja. Baik kalau tidur nanti juga rela ya. Iya. Sayang. Nah, kalau kayak gini, ibu nggak kuat sama kamu. Nah, justru tiduran sampai. Jadi nanti dia nggak usah diangkat lagi. Ya, masih. Ya.
kan? Miringin dulu bayinya. Jadi miringin dulu. Putar sini. Yes, pintar. Tapi tuh hidungnya ketutup. Berarti ibu kurang naik atau jadinya kurang turun. Hah? Oh, itu hidungnya kebuka. Oh iya benar. Oh, kalau terdekat, ibu kurang naik atau jadinya turunin. Gak bisa kan turunin jadin, ibu badannya naik aja. Gampang kan? Terus tinggal. Jadinya yang dongak itu gak apa-apa? Justru itu yang ditanyain. Kalau dia dongak? Kalau gak dongak, hidungnya tertutup. Coba ya, sama kayak mamanya. Kalau mukanya tenang, ngeliat bangun tenang, berarti dia bisa nafas. Kalau dia gak bisa nafas, pasti nangis? Pasti dong. Gelentokan juga dia. Iya. Bisa kalau tidurannya? Kalau tiduran bisa. Pokoknya kok yang ini gak bisa ya? Yang ini gak bisa. Gak bisa nyusulin tiduran yang sebelah sini? Pokoknya semua yang di sini gak pernah. Karena dia masuk. Enggak masuk. Bagus, tadi aja bisa. Itu bisa kan? Iya. Jam berapa ini, Kak? Oke. Aku jam 10 udah masuk sebenarnya. Oke. Makanya kan aku biasanya. Oke, besok ya. Besok aja. Oke. Ya. Makasih banyak. Iya. Oke, makasih. Closing. Oke guys, tuh guys, ini hari ini gue dapat ilmu banyak. Kenapa gue kontenin ini semua? Gue nggak bermaksud kalau ada yang bilang dulu kan gue kontenin buat buka-bukaan. Enggak sama sekali. Gue udah bilang sejak gue punya baby, gue pengen jadi konten gue konten edukasi karena nggak semua orang bisa ke dokter, ya kan? Dan nggak semua orang nggak seberuntung bisa didatengin dokter rumah atau dokter laktasi gitu. Ini gue mau sharing ke kalian, sharing gimana cara-caranya, struggle gue, kesulitan gue. Supaya orang-orang yang kesulitan di luar sini juga mendapatkan jawaban sendiri. Tapi perlu tetap pandu dokter ya guys ya. Oke. Nah kalau misalkan ternyata tuh si Jaden ini salah perkataan. Perkataannya itu ternyata gue kira benar. Ternyata salah. Ya kan. Tuh. Kira udah benar. Oke. Nah tapi itu gak cukup sekali dua kali aja. Gue aja udah kadang-kadang. Apalagi kalau dia nangis ya. Gue udah lupa semuanya karena panik. Intinya satu harus tenang. Segitu kedua, nggak boleh pakai dot karena dia apa? Tidak deh, nggak boleh pakai dot, ah? Monyong itu. Itu empeng, kompeng ini monyong. PHP, kalau pakai dot itu nanti dia nggak mau nyusu lagi. Nah terus segitu yang ketiga, apa tadi dia bilang apa? Bu. Apa? Yang mana bu? Nggak, kalau nangis itu tandanya bukan cuma lapar, kalau nangis itu tandanya bisa juga apa aja bu? Tadi bu? Tidaknya? Tidak nyaman. Itu, jadi kalau nangis itu. Nangis itu kalau misalkan dia buka kepelin tangan berarti dia lapar. Kalau dia buka tangan ya berarti kan dia tidak nyaman, pengen bobo gitu. Pengen dipeluk. Bisa bobo yang macam pipis, pup, segala macam bukan berarti ya dia lapar. Oke. Oke. Seperti itu, guys. Oke, sampai situ gue mau ngasih mau nemen berdua sama baby. Karena dia gak sama jadi baby ya guys ya. Mereka mau akan tumbuh besar, dia akan sehat, ganteng ya. Makasih sayang, udah bikin aku senang setiap hari. Dia asyik nusu. Hai.